Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Saleh. Kita dalam Klik ID. Pada pertemuan kali ini, kita nak bawakan satu perkongsian bagaimana kita boleh menggunakan internet secara efisien. Maksudnya, selamat dan juga laju. Betul. Hari ini, kita berhubung dan juga melaksanakan apa sahaja tugasan semuanya menggunakan internet maupun di laptop, komputer dan yang paling istimewa dan juga paling eksklusif hari ini, kita gunakan melalui telefon pintar kita. Internet sangat penting. Bahkan waktu memandu sekalipun, pasti kita perlukan internet untuk membuat navigasi, membaca maps untuk ke lokasi-lokasi tertentu. Dan sekarang saya nak kongsikan tips serta panduan yang boleh kita laksanakan untuk melayari internet lebih efisien. Yang pertama, kita dapatkan tempat yang sesuai untuk meletakkan router atau wireless access point di kawasan pejabat ataupun di rumah kita. Pastikan wireless access point dan juga router tersebut diletakkan dekat dengan kawasan kita untuk melayari internet. Dan teknologi hari ini menggunakan dua kaedah jaringan. Yang pertama, jalur 5G ataupun 5 GHz. Yang kedua, 2.4G ataupun 2.4 GHz. Apabila kita menggunakan kaedah yang pertama iaitu 5 GHz, kita boleh berada berdekatan dengan router tersebut. Boleh pilih untuk menggunakan kaedah tersebut supaya ianya lebih laju. Okey. Dan apabila kita duduk berjauhan, maksudnya di dalam bilik tidur, di tempat yang dekat dapur, dekat depan rumah, kita gunakan jaringan 2.4 GHz. Ini akan memberikan kedudukan, pilihan dan juga penghantaran wireless yang lebih stabil kepada peranti-peranti kita. Berikutnya, sekat semua iklan ataupun ads di browser kita. Hari ini kalau kita sedang melayari internet, pelbagai iklan-iklan yang akan masuk ke dalam peranti kita. Pastikan kita boleh nyah aktifkan di bahagian browser kita untuk kita tetapkan supaya mana-mana iklan tidak akan dapat mengganggu dalam proses pelayaran internet kita. Seterusnya, kita buang aplikasi yang jarang digunakan. Ini kalau kita lihat dari sudut aplikasi yang mungkin banyak hari ini di pasaran, ianya akan memberikan jaringan untuk tetapan ke internet. Maksudnya, lagi banyak aplikasi yang menggunakan internet, lagi banyak juga kita menggunakan kegunaan internet secara serentak. Jadi pilih aplikasi yang penting saja untuk berada di dalam peranti kita. Seterusnya, kita boleh elakkan menggunakan auto synchronize untuk di beberapa aplikasi yang jarang kita gunakan seperti Google Drive, Dropbox, iCloud ataupun beberapa lagi peranti-peranti yang hari ini diaktifkan sebagai auto synchronize. Ianya akan memberatkan lagi penggunaan internet. Okey, dan hari ini kalau kita ambil gambar, ambil video, bila kita setkan untuk auto synchronize, ianya akan membuatkan penggunaan internet secara automatik. Jadi, perkara tersebut kita boleh pilih mana video yang nak dinaikkan secara manual, video apa yang kita suka dan data apa yang kita nak berada dalam sistem tersebut, kita boleh pilih secara manual. Ia akan mengurangkan penggunaan internet secara serentak. Kemudian, kita pasangkan kabel Ethernet untuk sambungan yang lebih stabil. Tetapi ingat, untuk kegunaan kabel Ethernet ini, ianya hanya melibatkan untuk komputer dan juga laptop sahaja. Pastikan kita dah buat tetapan jaringan seperti kabel yang cukup, okay? Dan juga peranti-perantinya pun yang sesuai untuk menghubungkan antara peranti kita bersama dengan penggunaan internet.
Berikutnya, kita boleh muat turun secara manual apabila kita melalui fasa stream online. Hari ini kita menonton video dekat internet, mendengar lagu di dalam beberapa aplikasi tertentu. Dan kalau kita lihat di beberapa aplikasi, ianya memerlukan satu ruangan, satu penggunaan masa yang lama apabila untuk memuat turun video dan juga lagu-lagu pilihan kita. Apa kata sebelum kita nak tidur, mungkin, okay, kita boleh muat turun siap-siap. Muat turun lebih awal dengan video apa yang kita nak tonton dan juga lagu apa yang kita nak dengar. Contohnya di YouTube, Spotify dan juga di Netflix. Itu kita boleh buat persiapan awal supaya apabila kita nak menonton nanti, pada masa akan datang, ianya tidak akan menjadi satu bottleneck ataupun internet yang digunakan secara lambakan. Seterusnya, kita stream dengan selamat. Pastikan kita menggunakan aplikasi antivirus untuk mengelakkan segala ancaman-ancaman virus yang berada di dalam aplikasi internet sekarang ini. Letakkan juga sebagai tutupan di setiap cache kita dan sentiasa kita kosongkan history of browser. Kemudian kita sentiasa reset router. Maksudnya kita cuba memberikan satu kaedah refreshing terhadap router tersebut supaya setiap IP address yang membuat jaringan kepada router tersebut akan menjadi lebih sempurna dan juga menjadi lebih stabil. Ini adalah beberapa perkara yang boleh kita laksanakan untuk melayari internet secara lebih efisien, selamat dan juga laju. Semoga ini akan memberikan manfaat kepada anda semua dan selamat beramal. Saya Syafiq Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.